Menandai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Iputu Arte dan Imade Kembang Hartawan, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepada PLH Bupati yakni PJ Sekda Jemberana Inengah Ledang. Dalam pidato terakhirnya, Bupati Jemberana Iputu Arte dan Wakil Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan meminta maaf kepada semua pegawai dan masyarakat Jemberana atas kesalahan selama mereka menjabat selama 2 periode. Ia juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Jemberana kepada dirinya untuk memimpin Jemberana. Bupati Jemberana bahkan mengaku masih ada PR yang belum terselesaikan, seperti pasar di parkir manuver Gilimanuk, anjungan betutu Gilimanuk, anjungan cerdas di Gilimanuk, serta layanan publik lainnya yang belum selesai dan belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Diharapkan Bupati Jemberana selanjutnya bisa menyelesaikan semua PR tersebut demi kesejahteraan masyarakat Jemberana. Apa yang belum selesai, regulasinya belum ada, ya saya bukan merintah. Karena mungkin ada keterbatasan kemarin masalah anggaran, masalah waktu juga seperti itu. Jadi kita ditip seperti itu. Ya mudah-mudahan ya, jadi biar di periode berikutnya ada PJ Sekda, PJ Bupati juga, supaya segera itu dibantu untuk namanya pelayanan publik itu segera itu dimanfaatkan. Sementara itu, PLH Bupati Jemberana Inengah Ledang yang juga PJ Sekda Jemberana mengaku, sesuai perintah Gubernur Bali mulai 16 Februari 2021, ia resmi menjabat sebagai PLH Bupati Jemberana hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana terpilih sekitar akhir Februari nanti. SK jadi PLH, Pak? PLH. Oh, gitu. Berapa? Paling beberapa hari aja, namanya PLH kan melaksanakan tugas harian. Satu minggu mungkin? Setelah itu dilantik jabatan pejabat Bupati? Enggak, pejabat definitif. Oh, definitif. Sudah siap, kita sudah siap, Bali sudah siap. Di akhir bulan ini. Tanggalnya belum pas juga? Tanggal di antara 26, dan pokoknya akhir bulan ini. Akhir bulan ini pelantikan ya? Iya. Dari pusat kenapa katanya? Ada beberapa daerah yang memang ada pusat yang serentak. Rohnya kan harus bersama kan. Ada yang kurang apa jasa dan sebagainya. Dengan adanya Bupati dan Wakil Bupati Jemberana terpilih, yakni Inengah Tambe dan Igede Ngurah Patriana Krisna, Bupati Jemberana Iputu Arta berharap semua OPD dan pegawai di Pemkab Jemberana agar bisa bekerja lebih ekstra lagi, serta mendukung segala program demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jemberana. Igede Ardike, Kompas Dewata.